Waduh. Waktunya banyak juga sih, jadi santuy boy. Dan musuhnya gak nge-heal juga, jadi... Halo semuanya, boy, boy, boy. Balik lagi di Densa Gaming. And time to fight with the fucking boss. Time to auto battle. I can win for this fight. Okay, right now this is take this boy. Okay, monster apa atau hero apa yang aneh pakai? Untuk oh my god, luck, this is auto bike, okay? Oke, yang pertama kita akan di sini gua pakai Teza Ryan, Ibrit merah. Yang kedua Laika. Kalau nggak punya Laika, kalian bisa pakai si ini nih, Igmanodon. Oke, kalian bisa pakai itu. Kalau kalian tidak punya ya, tidak punya Laika, kalian bisa pakai itu. Dan this Colin, oke, gua pakai ini buat ngehil-hilnya. Oke, itu aja teman-teman. Auto battle, kita bisa auto battle di tempat-tempat di dungeon very hard ini. Oke, rune-nya ups, rune-nya adalah look at that blade and rack critical rate damage. Oke, 15 pull ya pastinya ya. Dan yap, yang bintang 6. Laikanya gue full HP aja di sini masih. Gue masih bingung bagus pakai apa, tapi jadi gue pakai full HP. Dan ini belum pas 15 rata juga. Dan Kulennya full HP juga, tapi masih ada yang ungu-ungu boy, belum orange semua. Oke, masih auto battle di sini. Kita bisa dan kita akan win. Oke, easy. Di sini gue pakai senjata cuman plus 11 ya, plus 6, plus 11, dan opsinya juga jelek boy, HP ACC dev. Tapi kita bisa boy win easy, dungeon easy sekarang. Nah, kita mencari ini ya, gue lagi mencari ini run 6 attack critical gitu boy. Critical damage dan critical. Kita bisa main tinggal auto aja. Nah, di sini nih spesial 2 sudah ya. Yang sudah dapat noh. Rune blood, rune rage. Oke. Okay. Bisa tuh auto tuh kalau pakai party kayak gua tadi tuh. Level gua baru 68. Mentok, tidak bisa naik lagi karena kekurangan kekurangan bahan evolusinya apa bodoh lah. Oke, ini kita ganti aja, gak bisa kita pakai itu, kita emang pasti ada hila, tidak kuat kalau full attack semua gitu masih boy. Mungkin kalau hero nya kayak Orbi atau Kina atau yang bocil hila itu mungkin kuat aja sih di sini sih. Oke, okay. Itu dia. Sangat easy, kita bisa auto tanpa perlu menghindar-hindar, tidak jelas, jadi kita bisa AFK guys. Kalau kalian sudah punya party ini ya, sebenarnya sih mungkin kalau mau, kalau mau nih, hitternya bisa kalian ganti sih si ini. Siapa nih, lupa tadi namanya nih. Namanya siapa tadi nih? Lubu siapa nih? Laika, ini bisa kalian ganti sih. Mungkin sama kalau kalian punya apa sih namanya? Yang merah kayak macam karambe atau yang lain-lainnya gitu, mungkin bisa aja sih. Tapi gue pakai dia karena dia agak badak gitu loh. Skillnya enak, tidak gampang mati dia ya. Punya skill yang bisa buat survival, yang penting tuh survival dulu. Waktunya banyak juga sih, jadi santuy boy. Dan musuhnya nggak ngehil juga, jadi
santai aja, bisa gitu loh. Main santai, kita bisa AFK. Mungkin musuhnya di sini emang agak badak daripada yang dungeon-dungeon lainnya ya. Ini agak badak, ini sama yang patung gitu, patung. Patung tuh badak juga, boy. Nah, bisa kan easy kan? Tuh. Auto win, teman-teman. Easy, easy. Good. Oke. Okay. Maybe. Sampai sini dulu. Thank you for watching. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Peace.